Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ha, hari ini kita ada pun sampai order daripada CJ Workshop. New game, bosku. Belum kita buka kotak yang besar. Eh, buka kotak kecil dulu lah. Ha, ini kotak kecil. Nampak guys. Ini kotak kecil. Ha, kotak kecil ni apa yang ada kat dalam kotak ni? Okay, jom kita tengok. Okey, ini dia kita unboxing yang kecil punya. Okey, kotak kecil, kotak kecil. Free gift dia dulu eh. Harga dia $199. Mantap bosku. COD. Hai, tak payahlah nak fikir-fikir. Nak transfer cash, aku kena scam apa semua. CJ Workshop memang padu. Ha. Jangan lupa guys, share view dan subscribe channel ini. Ada duit nanti kita order barang lain. Review pula barang lain eh. Okey. Ini dia steel pot. Ingat besar kan. Bolehlah buat masak maggi. Dan tapi dia kata kat dalam tu dekat sini apa dia tulis ya. Dan 3 pieces stainless steel stock pot living storage pot. Tak tahulah apa bendanya 3 pieces ni. The Sony 3 pieces kan. Jom kita tengok betul ke tak betul. Ha, tiga beradik bang betul bang. Ha, tu tudung dia ada tiga. Ha, ada tiga. Bolehlah awak masak maggi kan. Masak mantap bosku. Okey, ini adalah agenda utama kita. Okey, ha, batu baring tu jangan bagi empat tau. Pasak barang. Okey. Ha, ini buat nampak macam ha, nak bagi nampak benda ni kan. Okey, sudah sampai. Seronok. Tak sabar-sabar. Kipas yang berharga $199. Ada beli kat Maiden pun $199 ke $200 ke. Sedap ibu dah dapat sebiji ke bang. Kipas berdiri. Okey. Bagi kedai elektronik eh. Panasonic ke. Ha? Sony ke apa semua. Cika-cika pun $200 juga. Kalau $100 pun kau dapat sebiji je. Okey. Kita tengok CJ Workshop punya barang. Oh. Storage living box ada kat sini guys. Bukan dalam kotak tanah. Ini dia. Dia bagi storage living box. Storage living box ni kalau orang lama-lama dulu dia selalu dapat penentri dekat apa nama ni. Tak ada sesi minyak. Okey, kena hati-hati eh. Supaya dia tak payah. Ha, ini adalah storage dia. Ha, ini adalah storage. Ha, mantap. Ada juga rezeki guys. Ha, ini storage dia. Okey. Ha, mantaplah. Ha, boleh simpan barang kat dalam ni. Dia gantunglah kat mana-mana. Okey. Mantap. Ada ini storage dia ada kat sini. Jadi ini bukan apa yang kita order kan. Tapi alhamdulillah rezeki. Jadi kita tengok pula kan. Ya apa sebenar barang ni? Betul ke dua bilik kipas? Kita tengok. Ada satu motor. Ada dua motor. Ha, betul lah. Ha, ini betul lah. Okay. Dah ada motor dengan stand, motor dengan stand. Ha? Okey. Kemudian ha ni. Ni apa yang kita dapat. Ya Allah, kaki kipas dia. Berat guys, kaki kipas dia berat. Okey, kemudian ada kaki kipas dulu. Lah. Dapat kipas 2 set, order 2 set takkan sampainya 1 set. Nah, ini apa yang ada dalam kotak dia guys. Okay. Jadi kita asingkan yang ini warna hijau. Warna merah sebelah sana. Warna hijau. Ini warna hijau. Warna merah. Okey, ada 2 set. Okey. Ini yang kaki. Okey. Nampak tak guys? Nampak kan? Okay, jom kita assemble. Assemble cara mudah. Baca buku manual lah. Tapi saya ni jenis suka tinker-tinker. Memang tak
suka pasar Lego, orang yang suka pasar Lego ni dia ada satu perangai. Kan? Dia tak suka baca manual, lambat katanya. Okey, kat plastik tu, ha, duduk macam ni. Mantap lah. Kan? Oh ni lah. Silap kan. Eh, ini stand dia. Kita buka tengok dulu. Okay. Yang ni terang-terang untuk duduk kat atas lah. Yang ini kita buka ni. Katanya dia keluar lah. Ha, ini untuk pada body kipas. Ini body kipas. Ha, ni. Ha, dia dah ada lock kat bawah ni. Ini dah terang-terang dah kat bawah ni. Jadi, ya, buka ni. Nampak? Kita buka benda ni. Lagi habis. Tak pun lagi habis. Okey, yang ini tak kena ni. Okey. Satu. Dan kita buka lah body dia kan. Ramai yang nak tengok macam ni dia keluar kan. Ha. Okay, keluar. Okay. Padu waktu padu. Okey. Ha ni. Siap ada timer. Entahlah. Jadi yang ni nak masuk ke sini senang ya. Buka benda ni. Ah, sebenarnya pasang kipas ni tak perlu manual pun kan. Eh tak. Okay. Macam tinggi sangat ni. Lebih tinggi lah. Kan? Macam tu sikit pun boleh lah. Ha. Berdirilah satu kipas. Okey, untuk kipas yang kedua pula kan. Okay, yang ini dapat tak tahu nak buka. Okay, buka benda ni, buang plastik cover dia. Lagi masuk tak macam tu je. And yang sebagusnya, yang ini kita buka. Senang kan? Kami ke Pulau Kuala Medan. Sebelum tu buka benda ni, kita tak boleh masuk. Ha. Macam manual lah, tak payahlah. Benda simple je. Kau buka-buka kita tengok kan. Apa ada masuk je. Okay, bila seal ini duduk kat luar macam ni. Okay, kita tengok dia goyang. Ah, dia tak goyang. Memang ingat eh, seal tu duduk kat luar. Okay, dah ketat. Okay, dia dah tak goyang dah. Okay, nak pasang yang ini. Jom kita tengok lebih dekat. Okay, yang ini ke kanan lah, nampak? Jangan pusing ke sini, dia lagi ketat. Pusing macam tu je. Ha? Ha? Katuh dia. Okay, ini dah buka. Kita pasang.
tempat saya ini dulu. Oke. Mak. Kan. Jadi ini dia rapat sikit kan. So tak ada hal lah. Just tarik je sikit. Okey, kan. Jangan tarik keterlaluan nanti patah benda ni kan. Okey, nice lah. Okey. Ini tempatkan dia dulu macam tu. Pasang klip yang ini pula eh. Mak ni. Tak. Ini ikut arah dah lah. Kan. Dah pasang itu guys. Blade dia memang menarik. Catch dia. Tak sini. Pusing ke kanan. Boleh dia buka pusing ke kanan guys. Ke kiri. Tarik sini. Ha, tadi kita nak buka ke sana. Ke sini. Kita ketahkan. Okey. Dah. Kita tak lupa. Tak payah keterlaluan sangat. Nanti susah kita nak cuci. Plastik pada sini. Kalau tak nak kemas sangat, dah sedikit koyak je kan. Ha. Kalau nak kemas, kena buka skru ni, keluarkan plastik tu lah kan. Jadi kita pun pasangkan dia. Okey, memang mantap lah. Kipas murah. Yang ini biasanya kena bagi sama dulu dia punya klik ni. Sebab klik dia ada kat sini. Ha ni kan. Ha. Ni tolak ke dalam sikit. Bagi dia ada space sikit. Kalau tak dia tak masuk. Jadi dia sepatutnya dia duduk macam ni. Okey, kita kena tarik sikit supaya dia sama dekat macam ni kan. Ha, ini dalam kotak dia keluar macam ni, kita kena tolak keluar sikit. Okey. Ni. Kan. Tolak dia ke belakang sikit, naik ke depan. Tak. Ah, gitu ha. Dia masuk tu. Ah, benda senangnya. Gosok-gosok lurut. Ah, dah sudah. Gosok-gosok lurut-lurut dah masuk dah dia. Termasuk yang atas ni, ada satu lidi. Yang atas ni, kan, nak pegang lidi ni. Ikut je. Kan. Okey. Selesai satu new game. Nak pasang dia tak lama je sebenarnya. Okey, dah siap dah tu. Okey. Dah situ. Mungkin ada dia longgar sikit bagi pada bahagian ni kan. Memang kita takkan lah. Test level apa semua kan. Jom kita test. Laju-laju. Okey. Oh, dah panas lah. Hidup dah satu new gun. Ya, kita pasang pula new gun yang kedua. Kita tengok hasil dia. Dia ada operating manual. Nak baca, korang baca lah. I'll let you all tanya I memang tak suka baca manual. 1 hour later. Ada 199 ini kipas. Pantat bosku. Dengar angin dia. Okay. Bagi tegak kipas ni. Bagi tegak.
Okey, ada tiga. Tiga lagi. Mantap bos, mantap. Ini dapat. Okey, itu saja. Jangan lupa share, view dan subscribe channel. See you.